Institut Teknologi Bandung atau ITB mieling milangkala atau disnatalis ke-60 di Gedong Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung poe Rebo berang. Dina eta disnatalis kiwari, ITB masrahkeun pangajian gelar doktor kehormatan ka Profesor Finn Erlin Kailen, salah saurang anu nyangking Nobel Ekonomi tahun 2004 sarta kasakumna dosen anu prestasina nyongcolang. Institut Teknologi Bandung atau ITB ngalakonan kegiatan milangkala atau disnatalis ke-60 di Gedong Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung Perobo Berang. Dina prak-prakan disnatalis kiwari, Institut Teknologi Bandung ngaleler pangajen anu mangrupa gelar doktor kehormatan ka Profesor Finn Erlin Kailen salaku anu nampa Nobel Ekonomi tahun 2004 sarta ka sakumna dosen anu prestasi nanyongcolang di kampus ITB. Eta prak-prakan masrahkeun pangajen gelar doktor kehormatan ka Profesor Finn Erlin Kailen teh mangrupa wujud nyata ITB minangka World Class University anu geus bagerak dina widang entrepreneurial university ngaliwatan tilu indikator. Hai pemirsa, hari ini Rabu 6 Maret 2019, Institut Teknologi Bandung memperingati Disnatalis ke-60 di Gedung Sabuga. Dalam peringatannya kali ini, Institut Teknologi Bandung memberikan penganugerahan dokter kehormatan kepada Profesor Finn Erlin Kailen. Beliau adalah peraih Nobel Ekonomi di tahun 2014. Penganugerahan tersebut merupakan wujud ITB sebagai World Class University yang kini telah bergerak menuju Entrepreneurial University melalui 3 indikatornya, yaitu Excellence in Teaching and Learning, Excellence in Research, dan Excellence in Innovation and Entrepreneurship. Pada Disnatalis ini, ITB berharap dapat terus memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui ilmu pendidikan. Jadi ini ada beberapa rangkaian yang kita jalankan di ulang tahun ke-60, yang pertama tentu peringatannya itu sendiri. Yang kedua, kali ini kita mengundang pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi, Profesor Kailen, beliau orang Norwegia, dan juga kita memberikan doktor honoris causa sebagai penghargaan ITB untuk beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu pemberian penghargaan kepada para dosen yang berprestasi, baik di bidang di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, inovasi, dan pengembangan institusi. Jadi ini 4 acara besar yang kita rayakan di hari Disnatalis kali ini. Ya. Dina prak-prakan Disnatalis ke-60 ITB minangka paguron luhur negeri dipiharap bisa mayang medalkeun kontribusi pikeun kamajuan bangsa jeung negara utamana dina dunya atikan. Lian tikitu ITBG oge mampu medalkeun lulusan kalawan sumber daya manusia anu hade anu gede pangaruhna boh dina hambala nasional boh internasional. Osi Devani, Yuana Kurniawan, Bandung TV.